adalah keturunan Sri Nas. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar kalian semua? Nah pemirsa, hari ini saya mau masak mie sukses isi 2 mie goreng pemirsa. Kebetulan hari ini kan anak saya itu ada acara di sekolah, jadi suruh bawa bekal masing-masing. Jadi kata anak saya dia mau bawa mie goreng beserta dengan gorengan. Ah, ayo kita masak cepat-cepat yuk biar sempat. Oke, ini saya sudah keluarkan minyak pemirsa. Sebentar ya pemirsa. Oke, ini saya mau masak dulu airnya. Ini saya buat untuk anak saya pemirsa Maggi goreng pakai telur dadar. Jadi telurnya enggak saya campurkan seperti biasa ya. Untuk Maggi gorengnya saya akan tambahkan daging ayam sahaja. Saya memotong kecil-kecil. Apa nak? Agar-agar ada itu mintalah. Agar-agar bukan enggak ada semalam. Sedih pula saya pemirsa, itu tempat nasi Amin Mboy saya bawa dari Malaysia itu. Dulu dikasih sama kakak subscriber lah dari Kuala Lumpur. Mama, cuman mama. Ngoli mah cuman kakak sama adik dapat apa? Banyak ya itu, aku 6. Berapa lagi sih itu kakak? Pagi-pagi beginilah selalu dramanya pemirsa. Saya pula jenis yang wek memang di rumah. Ini saya potong dulu ayamnya. Tadi saya beli ayam, hari ini pesta lagi saudara dekat, jadi mau pergi. Stres saya pesta lagi, jadi mau masak lauk anak-anak dulu. Malu apa nak kok? Turun. Ini nanti saya mau buat sambal pemirsa. Yang kacau mama, mama tengah masak ini. Seperti biasa kan? Ini saya taburkan serbuk kunyit. Oi. Tempat minum wah. Apa sayang hari ini? Mbok hari ini mie goreng, ayam goreng sama telur. Kamu apa? Aku mie goreng. Mie goreng bikin mama. Baguslah, nanti kamu ambil sini ada ayam goreng Binda buat nanti ya. Tempat minum. Oke, ini kita punya air sudah mendidih. Ini saya masukkan mendidihnya. Saya ini saya masukkan tepung bistari serbaguna ya. Saya tambahkan 1 butir telur. Ini sekarang kayak Mama Nayan, Mama Nirma ini semua pasti sibuk untuk buat sarapan anak. Karena semua dari kelas 1 sampai kelas 6 hari ini dia orang buat acara makan-makan di sekolah. Sebagai orang tua kita kan mau juga anak kita itu biar bawa bekal spesial gitu. Oh, ini kan pakai tepung kering ya pemirsa. Ya kayak crispy tapi kecil-kecil gitu. Ini minyak gorengnya udah cukup panas saya rasa. Sudah boleh kita goreng. Udah mulakan goreng lah. Kecil-kecil kan. Di dalam tuh ada ayam, daging ayam. Kita tuang bumbunya ya. Kita pakai cabai merah besar biar kalau dia itu agak cantik. Tambah saja cabainya pun belum tergiling halus. Sedikit tambahkan garam.
karena minyak juga saya nggak campur apa-apa pemirsa, terus gas goreng saja macam itu, jadinya bumbunya nggak saya tambah banyak kali lah. Kita masukkan maginya. Ini sambal bawaan dari maginya ya. Ini perintahnya saya habiskan. Memang ini kita belinya mie goreng ya. Jadi memang saya apa dia punya porsi itu untuk mie yang nggak pakai kuah. Ini saya campur aja sekalian telurnya pemirsa, karena kita udah ada nanti ayam gorengnya. Ini bawang gorengnya. Ini kita tutup api ya, udah boleh kita tutup api. Nah, ini dia sarapan kita pagi ini ya, ada maggi goreng, ada ayam crispy pemirsa. Pak nasi anak saya tadi udah hilang pemirsa, dia mungkin macam ini kan, ada satu orang tuh bawa lauk dari sini terus letak di rumahnya tempat itu, terus ada lagi saudaranya pakai lagi itu untuk tempat lauk gitu, jadi dia udah berpindah-pindah rumah, jadi keliling saya sudah cari nggak ada, tinggallah sudunya ini, selalunya ini lekat ke tempat apanya itu. Ada tupperware saya pemirsa macam yang ini, ininya ada, tupperware-nya apanya tak ada. Terus macam yang ini, ininya ada, tutupnya tak ada. Saya pun stres lah. Tak lah. Sekarang saya mau lari dulu. Mau beli dulu tempat nasi untuk anak saya. Gak ada lagi. Banyak bekas-bekas. Cuman ya gitu macam yang saya cakap tadi. Ada yang ada tutup, gak ada itunya. Ada yang ada tempatnya, gak ada tutupnya gitu. Jadi ya udah. Sama aja. Artinya gak bisa dibeli. Gak bisa dipakai.